Allah ibaratkan orang alim ini ada ilmu seperti mana khimar. Tuan-tuan, kalau diletakkan tempat kita seperti keldai, satu binatang yang paling rendah tempatnya. Allah tanya besok ilmu. Kamu kan tak tahu. Kamu tahu. Kamu bukan tak tahu azab kubur tu dahsyat. Tapi apa kamu buat? Kamu kata kubur susah. Kamu buat apa? Untuk angkat kesusahan kubur. Kamu kata kubur gelap. Kamu buat apa dalam dunia ni? Aku bagi kamu hidup sampai 60 tahun. Kamu buat apa? Sehinggakan kubur kamu tak terang. Kamu buat apa? Kau cari duit ya sampai sekarang. Tentang betul kata ulama. Kita ni lupa. Kita kena ligan oleh anjing, sekumpulan anjing. Biasa orang buat apa? Lari. Kena ligan oleh anjing, lari. Sebab dia kata, aku kena lari. Aku ada kedekat lagi. Sampailah lari. Anjing dunia ligan kita, lari. Lari sampailah. Tapi orang yang mata hatinya hidup, yang mentauhidkan Allah, dia tidak lari. Dia pergi kepada Tuan Anjing. Jumpa Tuan Anjing. Wahai Tuan Anjing, arahkan anjing, jangan ligan aku. Tuan Anjing cakap, hei, sekali ya. Tuan Anjing ini duduk. Kita tak mau pergi pada tempat yang tenang. Kita lari daripada perkara yang menggelisahkan kita sampai umur kita nak mati. Siapa yang gelisahkan kita sampai sekarang? Dunia. Baik sekarang kita duduk sembang pun pasal duit lah. Ni tak cukup, yang tu tak cukup, yang ni tak cukup, yang tu tak cukup, yang ni tak cukup, duit lah. Yang ni gelisahkan kita pun daripada awal kita hidup sampai kita nak mati. Kedua, manusia, makhluk yang ada di sekeliling kita. Yang ni buat kita gelisah. Orang ni kata, orang ni kata, orang ni kata, orang ni kata, orang ni kata. Ketiga, nafsu. Nafsu yang buat kita gelisah. Amarah, lawamah, mulhimah. Dia tak ada usaha pun nak pergi ke arah mutmainnah. Tak minta pun, ya Allah, jadikan aku orang yang tenang dalam dunia dan tenang di akhirat. Mana ada? Tak minta pun. Ada yang Allah sebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang boleh datang jumpa dengan Allah hati yang tenang. Siapa lagi yang gelisahkan kita? Syaitan. Memang kerja dia